Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini, Yan Vita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang berapa hari atau berapa kali atau berapa bulan sebaiknya kita ganti air untuk settingan tank sana pulkra ya teman-teman. Bukan untuk settingan tank pulkra saja, tetapi bisa untuk ikan sana lainnya. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja klik video ini, jangan lupa ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang updatean video terbaru dari channel ini. Oke ya teman-teman, di hadapan kalian ini adalah cana bulbul kera, tipikal pemakan dedaunan seperti ini. Nah, cana bulbul kera seperti ini sangat tidak cocok untuk kalian display menggunakan tanaman-tanaman hias seperti ini, karena bakal fatal ya, bakal diobrak-abrik semua. Perhatikan ini teman-teman, airnya sudah seperti di ketapang, padahal ini tidak saya ketapang ya. Ini akibat dari kayu-kayu yang baru saja saya masukkan ya. Dan ini sudah sangat wajib sekali untuk kalian water tank. Apabila settingan tank cana kalian itu dikasih kayu dan warnanya berubah menjadi seperti di ketapang, lalu tumbuh seperti jamur-jamur seperti ini ya teman-teman. Nah ini hati-hati teman-teman, segeralah kalian untuk melakukan water change atau pergantian air, dan segera cuci semua kayu-kayu ini ya, agar tidak mengakibatkan si ikan itu sakit dan tidak fatal ya. Jangan sampai ikan kalian sakit gara-gara kalian tidak melakukan pergantian air atau water change gitu teman-teman. Apabila kalian malas untuk ganti semua ya, minimal kalian angkat kayu-kayunya dan kalian cuci bersih. Lalu airnya kalian kuras setengah ataupun lebih sedikit lagi, karena ini kan sudah sangat kotor ya, untuk mengantisipasi agar ikan kalian tidak sakit teman-teman. Jadi menurut saya untuk water change itu saya lakukan pada saat air sudah dalam keadaan seperti ini, jadi sudah sangat tidak enak untuk kita lihat, untuk kita nikmati ya. Sudah seperti di ketapang saja ini, padahal ini kemarin air bening teman-teman. Ini akibat dari kayu-kayu ya, kayu-kayu yang berjamur, dan kayu yang dimasukkan ini adalah kayu yang pertama kali saya masukkan, atau kayu baru teman-teman. Jadi taninnya itu keluar teman-teman. Nah, ini segera saya lakukan pergantian air ya. Saya lakukan pergantian air full total. Kalau enggak, saya akan ganti tank, ganti settingan tank gitu teman-teman. Jadi lebih simpelnya nanti. Terus simak videonya dan kita lihat nanti pergantian seperti apa. Dan ini penampakan dari atas ya. Kalau dari atas sih sebenarnya tidak begitu kotor ya. Tetapi di bagian atas-atasnya ini banyak sekali minyak-minyaknya teman-teman. Dan ini tumbuhan jamur-jamur di kayu ini sangat terlihat jelas. Maka dari itu segera kalian lakukan ya, apabila kalian temukan pada settingan tank kalian seperti pada video ini. Nah ini teman-teman, jadi ini cukup berbahaya ya, kalau nggak segera diganti bisa-bisa ekornya itu terkena ekor fin rot teman-teman, atau ekor busuk teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya ganti, dan ini dia settingan cana bulbul kera yang tadi yang makan tanaman itu. Karena ikan ini suka makan tanaman, jadi tanknya ini saya polosin saja dan nggak saya kasih kayu lagi teman-teman, agar lebih enak juga ya untuk dilihat dan lebih aman lagi, karena itu kayunya masih ngeluarin tanin terus, jadi saya nggak pakai lagi teman-teman. Jadi untuk settingan tanknya saya menggunakan tank polos seperti ini dengan pasir malang merah yang sudah saya saring ya, atau pasir malang merah yang nomor 1 yang halus teman-teman. Ukuran tank 60x30x30 teman-teman. Seperti ini saat pertama kali ikan kita masukkan dan sudah langsung respon kaca seperti ini. Cukup lumayan ya untuk warna birunya, dan ini black dotnya bagus, tapi untuk yellow spotnya sangat-sangat minim sekali teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting tetap kita rawat. Ini sudah langsung flaring-flaring seperti ini. Nah, bisa buat referensi teman-teman ya, apabila ikan kalian suka makan tanaman,
lebih baik tanknya polosan seperti ini, teman-teman. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah di dalam video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Next video kita berjumpa lagi dengan konten-konten yang lebih menarik. Silahkan kalian komentar-komentar saja di bawah. Kelanjutan kita mau bikin konten apa, dan semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya, sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.